Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebagai upaya dalam mewujudkan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter tangguh dan berjiwa patriotisme, Kodim 0813 Bojonegoro terus bergerak melaksanakan berbagai upaya pembinaan terhadap generasi muda bangsa khususnya di kalangan pelajar. Salah satu upaya pembinaan tersebut yaitu pembekalan materi wawasan kebangsaan dan pelatihan baris berbaris dasar yang ditujukan bagi para pelajar SD Negeri Samberan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Koordinator kegiatan, Serma Agustanul Anwar, menyampaikan, pembekalan dan pelatihan tersebut dapat menghasilkan beragam dampak positif pada pelajar, terutama soal kedisiplinan dan pembentukan karakter yang berjiwa nasionalisme. Sementara itu, kader SPD, MPD. Selaku Koordinator Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Kanor menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro yang telah memberikan beberapa pengetahuan tentang kedisiplinan dan cinta tanah air terhadap para peserta didik. Yang pertama jelas menyampaikan alhamdulillah matur nuwun dengan beberapa pengetahuan yang dibekalkan kepada anak-anak kami. Adapun ada seri-seri berikutnya kami sangat menerima dengan tangan terbuka sekali.